Mas ini terkait dengan hobi burung ini di tempat Masnya cukup banyak ini Mas, bisa dijelaskan seputar burung perkutut yang sampean ternak ini. Iya. Dari awal itu tahun 2014 mulai perkutut itu pertama 6 kandang. Setelah itu berlanjut dari ini nambah sampai ke belakang. Ya. Terus untuk perkutut ini Bangkok ya, bukan perkutut lokal. Ya, ambil dari berbagai indukan dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Ini pernah juga dari data kami meraih prestasi ini Mas. Ini di kandang berapa ini Mas? Mungkin induknya di kandang berapa, apa dengan apa gitu mungkin hafal ini Mas. Nah, kalau yang prestasi itu dari nomor 1 ya. Oh, nomor 1. Oh, ini. Iya. Ini. Okay. Ini induknya apa ini Mas? Yang ring sendiri atau masih dari familial? Kan bukan ring sendiri. Oh, induknya anaknya sudah agak. Oh, sudah. Okay. Di khusus kandang satu berarti menjadi berarti ada kandang favorit itu ya Mas ya? Iya. Kandang favorit ya ini 1 sampai 6 atau 8. Ya. Ini dari Wonosari ini kan termasuk terbilang besar ya Mas. Ini sejauh mana sih Mas perkembangan perkutut yang ada di Gunung Kidul nih Mas? Kalau di Gunung Kidul lumayan banyak ya penggemarnya, terutama untuk yang usianya, kalau anggungan sih paling apa penggemarnya di usia menengah ke atas ya Pak. Oh iya. Kalau yang masih muda-muda itu biasanya kicauan. Oh, kicauan anggungan. Kalau di Gunung Kidul ini kita kan ada rutin hari Minggu itu latihan bersama di Laco-laco. Oh iya. Ya full gantangan di sana. Jadi bisa dikatakan banyak peminat. Oh, berarti perkembangan perkutut di Gunung Kidul pesat gitu ya daripada dulu-dulu gitu ya. Iya. Kalau sampai sekarang ya bisa dibilang ya meningkat. Ya, ini dari jumlah kandang yang totalnya 16 tadi ada kandang 1 sampai kandang sekian. Yang meraih prestasi nama burungnya apa ya? Yang pernah terorbit. Burungnya namanya yang nama jawarannya ini kan ringnya Panji ya? Panji, iya Istana Panji, namanya Panji. Oh, Panji juga. Ya, ini berarti ini berkembang juga di luar daerah nih produknya ya? Luar daerah. Ringnya sampai di luar daerah. Oh, ya. Harapan dengan peternak